سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، sidang jemaah-jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama dan paling utama marilah kita sama-sama menyatakan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmat dan karunia kita bisa berkumpul di masjid yang mubarak ini. Kemudian kalau boleh kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang menjadi panutan untuk kita semua. Hadirin sidang jemaah-jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum Hafiz naik ke mimbar mewakili pengurus masjid yang di sana, kami menyampaikan beberapa penyampaian. Penyampaian pertama, kembali kami mengingatkan kepada seluruh jemaah yang 100.000 rupiah, sumbangan dari mimbar besar 100.000 rupiah, sumbangan dari mimbar besar 50.000 rupiah, isi kotak aman dan juga tersedia waktu sholat sebesar 10.457.000 rupiah, dan nanti mereka bersedia dihubungkan sebesar 1.850.000 rupiah, semua dari yang membeli sebesar 1.000.000 rupiah. Sehingga jumlah penerimaan sebesar 27.367.000 rupiah, dan nanti sebesar 80.000 rupiah. Jadi, 1.000.000 rupiah, sebesar 16.000.000 rupiah, sebesar waktu dimasukkan atau di terima kasih atas perhatiannya. Dengan kebetulan hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi Let's go.